Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Para jamaah dan para pemirsa ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah bertemu kembali kita di seri kajian kitab Syarah Al-Hikam, yang insyaallah pada malam hari ini saya akan membahas kalam hikmah yang ke-6 dan yang ke-7. Seperti biasa, sebelum kita mengkaji kitab Syarah Al-Hikam, terlebih dahulu saya mengajak kita semua untuk menghadiahkan Al-Fatihah kepada pengarang Al-Hikam, pengarang Syarah Al-Hikam, juga kepada guru-guru yang telah mengajarkan kitab ini, khususnya kepada saya sendiri. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalilai al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Para jamaah dan para pemirsa rahimakumullah, baiklah, demi menghemat waktu kita langsung masuk kepada kajian kita pada malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir lana wa la tu'sir 'alaina. Rabbi atim lana bil khair. La yusaqqikannaka fil wa'di. Jadi bagi yang menyimak dengan kitab, pada malam hari ini kita baca kitab halaman 9. Matan yang pertama kita baca pada malam hari ini adalah La yusakkikannaka fil wa'di adamu wuku'il maw'udi wa in ta'ayyan zamanuhu li'alla yakuna zalika qadham fi basiratika wa ikhmadan li nuri sariratika. Yang kedua, idza fataha laka wijhah minat ta'aruf fala tabalu ma'aha anqalla amaluka fa innahu ma fataha laka illa wa huwa yuridu ay yata'arrafa ilaik alam ta'lam anna ta'aruf huwa muridu ilaik wa a'mal anta muhmahdiyaha ilaihi wa aina ma tahdihi ilaih mimma huwa muriduhu alaik. Nah, itu dua kalam hikmah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Yang pertama adalah la yusakkikannaka fil wa'di, janganlah meragukan akan engkau pada janji. Allazi wa'adaka bihi maulaka, yang menjanjikan akan engkau dengan janji itu maulamu, artinya Tuhanmu. Fi manami au ala lisani malakun, dalam tidur, dalam mimpi, atau atas lisan malaikat. Au bi ilhami rahmani, atau dengan ilham rahmani. Kita sambung matanya. Adamu wuku il maw'ud, tidak terjadinya yang dijanjikan. Jadi jangan membuatmu ragu dalam janji Allah, tidak terjadinya yang dijanjikan.
Wa in ta'ayyana zamanuhu, sekalipun waktu yang dijanjikan itu jelas. Ay wa in kana zamanuhu muayyinan, artinya sekalipun ada zaman atau waktu yang dijanjikan itu jelas. Bi an ulhimta, dengan bahwa diilhamkan orang kepada engkau, diilhamkan kepadamu, annahu yahsululaka fil waqti fulani fatah, bahwa akan hasil bagimu dalam waktu tertentu kemenangan. Au yahsulu fil amir rakhaun, atau hasillah pada ini tahun kemurahan. Au ghairu zali, atau selain demikian. Li'alla yakuna zalika, karena bahwa jangan sampai ada demikian asyak ragu itu. Qadham fi basiratika wa ikhmadan li nuri sariratika, merusak mata hatimu dan memadamkan bagi cahaya rahasiamu. Faman wa'adahu maulahu syai'an, maka barang siapa yang menjanjikan kepadanya Tuhannya akan sesuatu. Wa in kana muayyinun, wa in kana muayyinan, wa in kana muayyinaz zaman, sekalipun yang dijanjikan itu jelas waktunya. Tsumma lam yaqa dzalikal maut, kemudian tidak terjadi demikian yang dijanjikan. Fala yambaghi ayyasaqqahu dzalika fi sidqi wa'du rabbi, maka sepatutnya, maka tidak sepatutnya bahwa meragukan akan si seorang tadi itu demikian pada janji, pada kebenaran janji Tuhannya. Jadi walaupun Allah itu, Allah telah menjanjikan kepada kita, baik itu janji secara umum dalam kitab suci Al-Quran, atau janji secara personal melalui mimpi atau ilham, bahwa kita akan mendapatkan sesuatu dan waktunya jelas, kemudian yang dijanjikan itu tidak terjadi, maka menurut kata pengarang, tidaklah sepatutnya kita meragukan kebenaran janji Tuhan. Li jawazi ayyakuna wuku'i dzalikal mau'udi mu'allikan ala asbab, karena sah-sah saja, harus hukumnya, bahwa ada terjadi demikian yang dijanjikan itu, mu'allikan ala asbab, terkait kepada sebab-sebab. Wasurut, dan syarat-syarat. Istaksaral haqqu ta'ala bi ilmihi dunal ab, yang dipilih, yang mana sebab dan syarat tadi dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmu Allah, bukan hamba. Li hikmah, karena hikmah, yuriduha, yang mana Allah menghendaki hikmah tadi. Wa min hadzal qasam ma yaqa'u li ba'dil awliya, dan termasuk dalam jenis ini sesuatu yang terjadi bagi sebahagian wali. Ayyakhbara ayyukhbira bi annahu yahsulu fi hadza am kaza, seorang wali tadi menceritakan bahwa akan hasil, akan terjadi pada tahun ini sesuatu. Thumma la yahsulu fayaqa'u ba'dan nas, fayaqa'u ba'dun nas fi a'radihim, kemudian yang dijanjikan wali tadi tidak terjadi, maka sebagian manusia mulai mengkritik wali tadi, mulai berburuk sangka, negative thinking. Wa minhum ma waqa'a lahu sallallahu alaihi wasallam,
Dan setengah dari dan sebagian dari masalah ini, kasus ini juga terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu amal Hudaybiyah pada tahun Hudaybiyah. Min akhbarihi li sahabah bil fathi thumma lam yahsul fi zalikal am bal fi amin ba'dahu. Dari kabarnya Nabi, mengkabarkan Nabi bagi sahabat dengan kemenangan, kemudian tidak hasil kemenangan pada tahun itu, tetapi pada tahun yang sesudahnya. Jadi ini juga terjadi pada diri Nabi sendiri. Nabi menceritakan kepada sahabat bahwa pada tahun ini kita akan mendapatkan kemenangan. Kenyataannya kemenangan tidak diraih oleh umat Islam pada tahun itu, tapi pada tahun yang akan datang. Jadi ini menurut pengarang salah satu hikmahnya adalah bahwa yang dijanjikan itu kadang-kadang terkait dengan syarat dan sebab. Kalau sebab dan syarat tadi tidak terwujud, maka yang dijanjikan itu juga tidak terwujud. Fa idza khatara lil muridi khatirun. Fa idza khatara lil muridi khatiru rahmani au malaki tsumma lam yahsul muqtadahu. Maka apabila terlintaslah dalam hati si murid itu sesuatu yang bersifat rahmani, artinya datang dari Allah, atau malaki, datang dari malaikat, tsumma lam yahsul muqtadahu, kemudian apa-apa yang terlintas tadi itu tidak terjadi, layam bagi ayyusakka fi husulil maut, tidaklah sepatutnya si murid ini meragukan tentang hasilnya atau terjadinya, terwujudnya yang dijanjikan tadi. Bal yambari ayya arafa qadrahu wa yata'addaba ma'a rabbih. Tetapi sepatutnya si murid mengenal kadar atau level dirinya dan menjaga adab bersama Tuhannya. Wa yuskin ilaihi, dan murid tadi merasa tenang jiwanya min dzalik, tentang demikian. Nah, ini kalam hikmah yang pertama. Jadi ini kalam hikmah ini berkaitan dengan yang sebelumnya juga, yaitu tentang di belakang kita sudah bahas, kadang-kadang Allah belum mengabulkan doa kita atau lambat mengabulkan doa kita atau tidak mengabulkan doa kita, maka kita sebagai seorang hamba itu harus berpikiran positive thinking, berprasangka baik kepada Allah. Jangan kita terjerumus kepada positive thinking, kita kesal, kita marah, bahkan kita mencerca Tuhan, mencaci maki Tuhan, mengatakan Allah itu tidak benar janjinya. Padahal Allah mengatakan innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Jadi di sini pengarang mencoba mengemukakan bahwa harus kita cari hikmah bagaimana kita bisa mencari takwil agar kita bisa selalu berprasangka baik kepada Allah. Bagaimana kita selalu positive thinking kepada Allah. Bagaimana kita selalu menjaga adab kepada Allah. Jadi walaupun yang dijanjikan itu tidak terjadi, kita tetap berprasangka baik kepada Allah. Mungkin yang dijanjikan tadi itu tergantung atau terkait kepada beberapa sebab dan syarat. Jadi kalau kita belum melakukan sebab tadi, belum melakukan syarat tadi, belum terpenuhi, maka yang dijanjikan tadi tidak terwujud.
Baik, kita masuk kepada kalam hikmah yang kedua. Iza fatahalaka wijhatum minat ta'aruf falatabalu ma'aha angqalla amaluka. Apabila dibukakan bagimu satu jenis dari ma'rifah, maka janganlah engkau merasa sedih. Fala tabala ma'aha, jangan engkau hirau. Arti hirau ini merasa, istilahnya apa bahasa Indonesianya, jangan kita pedulikan bahwa sedikit amalmu. Ai biqillati amaluka, artinya dengan sedikitnya amal engkau. I'lam, ketahuilah, annas salika, sesungguhnya seorang salik atau seorang murid itu, la budda lahu fi sulukihi min kasratil a'mal. Tidak dapat tidak bagi seorang murid, seorang salik dalam perjalanannya, perjalanan spiritual itu, dari banyaknya amal. Jadi seorang murid dalam ilmu tasawuf tarikat itu mesti melakukan banyak amal. Liyaqata'a iqabatin nufus. Liyaqata'a aqabatin nufus. Agar si murid ini bisa memutus ikatan-ikatan hawa nafsu. Wa yasila ila hadratir rabbi, dan sampai si salik ini kepada hadrat Tuhan. Fa idza syara'a fil mujahadah, maka apabila salik ini masuk memulai dalam mujahadah, melakukan mujahadah yaitu memerangi hawa nafsu, melakukan amal-amalan sunat, wa talat alaihil muddah, dan telah berlalu lama waktu, rubbama kasala am ba'di anwa'il ibadat wal aurat. Kadang-kadang salik ini merasa malas dari melakukan sebahagian ibadat dan wirid. Allati ratabat alaihi, yang seharusnya dilakukannya sebagai seorang murid tarikat. Fayahsulu indahu saddatul hammi atau siddatul hammi, maka hasillah dalam diri si murid tadi sedih, sangat sedih, perasaan sangat sedih, sangat duka cita. Walgham, perasaan sedih dan duka cita. Warubbama tasawwala lahu nafsuhu atarku bil kuliyah, dan terkadang-kadang nafsu murid ini mengatakan kepada dirinya, tinggalkan semuanya. Atarku bil kuliyah ma'a kaunihi qad hasala indahu nau'un min ma'rifatillahi ta'ala. Padahal si murid tadi itu sudah mendapatkan satu jenis dari ma'rifatullah, dari ma'rifah. Fa arsadahu sayhu radhiyallahu anhu ila annahu, maka seorang syekh harus membimbing murid ini kepada sesungguhnya iza fataha lahu wijhatu minat ta'aruf, apabila dibukakan bagi salik ini satu jenis, satu wajah atau satu bentuk dari ma'rifah, ainu'an minal ma'rifah, satu jenis daripada ma'rifah, ka'an arafa bitarikiz zuk, seperti contohnya murid ini mengenal dengan jalan zuk. Zuk artinya melalui perasaan batin, melalui pengalaman rohani.
annallaha ta'ala hadirun ma'ahu. Sesungguhnya Allah Ta'ala hadir bersamanya. Mutli'u ala halihi. Yang selalu melihat segala gerak-gerik, segala tingkah laku si murid ini. Nah, ini salah satu macam dari satu jenis ma'rifah. Kita merasakan dalam hati kita, dalam rohani kita, pengalaman rohani kita ini merasakan bahwa Allah itu senantiasa hadir bersama kita. Itu kita rasakan. Dan kita merasa kemana-mana kita pergi, kita selalu dilihat oleh Allah, selalu diawasi oleh Allah. Nah, itu sudah merupakan satu ma'rifah. Au arafa dzukan annahu la fa'ilun illallah. Atau seorang salik tadi mengenal dengan cara zuk, secara zuk, secara rasa hati, dengan pengalaman rohani, dia merasakan annahu la fa'ilun illallah. Sesungguhnya tidak ada aktor atau pelaku yang hakiki kecuali Allah. Bi anna hasilalahu hasalalahu tajalliyul af'al. Tajalliyul af'al, dengan bahwa hasil bagi salih ini tajalli af'al. Dia dengan menyadari, melalui kesadarannya dia menyadari bahwa hanya Allah lah pelaku satu-satunya di alam semesta ini. Nah, itu disebut dengan tajalli af'al. Alladzi huwa awwalut tajalliyat indahum. Yang mana tajalli af'al ini adalah permulaan tajalli menurut para sufi. Fala yabalu hina idzin biqillatil amal. Maka janganlah seorang salik tadi merasa sedih ketika itu dengan sedikitnya amal. Jangan dipedulikan amal kita sedikit, padahal kita sudah mendapatkan satu jenis ma'rifah. Li'annal qasadu minal amal al-qurb. Li'annal qasda minal amali al-qurbu min hadratir rabbi. Karena sesungguhnya maksud atau tujuan dari amal adalah al-qurb, mendekatkan diri kepada hadrat Tuhan. Wa fathu tilkal wijhah dalilun ala dzalik. Dan terbukanya satu jenis ma'rifah itu merupakan satu dalil, satu indikator, satu pertanda, bukti bahwa kita sudah dekat kepada Allah. Wa la annahu mu'tana bihi, dan bahwa seorang murid tadi telah diperhatikan oleh Tuhannya. Wa annahu sayasiru min ahli waddihi, dan seorang murid tadi akan menjadi salah seorang di antara kekasih Allah. Wa qad takunu qillatil amali, dan terkadang-kadang adalah sedikit amal itu bisababi mardin, dengan sebab sakit. Kadang-kadang adalah sedikit amal itu disebabkan oleh sakit. Ya'ukuhu anhu, yang membuat kita tidak bisa melaksanakan amal ibadah. Fa'idha hasala indahu na'un minal ma'rifah, maka apabila hasil bagi seorang itu satu jenis dari ma'rifah, bi'an arafa anna nuzulul mardu, anna nuzulul mardi bihi khairun. Dengan bahwa mengenal seseorang ini, sesungguhnya
terjadinya sakit pada dirinya itu adalah baik, lebih baik daripada sehat. Khairum minasiha. Kenapa? Lima fihi min tarqihi. Karena dengan sakit ini level spiritualnya menjadi naik. Wa anallaha yaf'alu bihi ma yurid. Dan sesungguhnya Allah melakukan apa yang dikehendakinya dengan hambanya. Fala yabalu hina izin biqillatil amal. Maka ketika itu janganlah si orang murid tadi tidak perlu risau dengan sedikitnya amal. Fa innahu ma fatahaha. Maka sesungguhnya apa-apa yang Allah buka, aitil kalwijhah, artinya ma'rifah tadi, satu jenis ma'rifah tadi, laka bagimu, illa wa huwa yuridu ayyata'arrafa ilaik. Kecuali Allah menghendaki bahwa ia memperkenalkan dirinya kepadamu. Jadi kalau kita sudah, Allah sudah membukakan satu jenis ma'rifah kepada kita sebagai seorang murid tasawuf, tarekat, berarti Allah menginginkan, dia ingin memperkenalkan dirinya kepada kita. Ai biwajahaka. Ai yuwajahaka, yuwajihuka. Ai yuwajihuka bifadlihi. Artinya Allah berhadap, menghadap kepadamu dengan karunia-Nya. Wa yuqarribu minka, dan mendekat kepada, dan dekat darimu. Allah mendekat kepada kita. Wa yatajalla alaik. Allah tajalli artinya menampakkan dirinya, membukakan tirai. Ditajalli itu Allah membukakan, menyingkapkan dirinya kepada kita. Bi sifatihi wa asma'ihi, dengan sifatnya dan dengan asma'nya. Wala shakka anna zalika a'zamu min kasratil a'mal az-zahirah. Dan tidak diragukan bahwa yang demikian itu lebih besar, lebih agung dari banyaknya amal yang zahir. Alam ta'lam anna ta'aruf huwa muridu alaik. Tidakkah engkau tahu sesungguhnya ta'aruf, yaitu Allah memperkenalkan dirinya kepada kita, huwa muriduhu alaik, yang mana Allah memberinya kepadamu, ay muhsilhu laka bitarikit tafaddul. Allah menghasilkannya bagimu dengan jalan karunia. Wal a'mal anta muhdiha ilaihi. Sedangkan amal ibadah kita, kita anta muhdiha ilaihi, engkau yang menghadiahkannya kepada Allah. Wa aina ma tahdihi ilaihi mimma huwa muridu alaik. Dan mana yang lebih berharga, hadiah kita kepada Allah atau pemberian Allah kepada kita? Amal ibadah adalah hadiah kita kepada Allah. Ma'rifah adalah pemberian Allah kepada kita. Nah, tentu yang lebih berharga adalah pemberian Allah kepada diri kita. Fa inna hadiyatal abid wa in kanat jalilah hiya haqiratun bin nisbati ila hadiyatis sayyid. Maka sesungguhnya hadiah hamba itu, sekalipun hadiah itu dalam jumlah yang banyak, hiya haqiratun, masih hina, artinya masih rendah nilainya dibandingkan dengan hadiah penghulu, yaitu hadiah Tuhan. Wa in kanat qalilah, sekalipun sedikit. Di contohnya sekarang kita diberi uang oleh pejabat, diberi hadiah, mungkin berupa uang atau berupa cenderamata,
Nah, ini akan kita bangga-banggakan. Wah, saya tadi dapat hadiah dari menteri contohnya. Saya tadi dapat hadiah dari presiden. Dan itu mungkin akan kita simpan saking merasa berharganya. Tapi kalau kita menghadiahkan kepada orang besar, walaupun banyak, tapi seolah-olah bagi mereka itu tidak bernilai. Seperti kita memberikan hadiah kepada orang kaya, orang yang kaya raya, atau orang pejabat tinggi contohnya. Nah, hadiah kita tadi nilainya rendah walaupun banyak. Ala anna hadiyatal abdi huna naf'uha a'idan alaihi la ala sayyid. Selain dari itu, kenapa hadiah kita nilainya kurang? Hadiah hamba ini manfaatnya kembali kepada hamba. Kita sekarang mengatakan amal ibadah kita ini hadiah kepada Allah. Tapi sebenarnya hakikatnya manfaat atau faedah dari ibadah kita tadi kembali kepada diri kita sendiri. Kita diberi pahala oleh Allah. Nah, dengan banyaknya pahala nanti kita dibalasi dengan masuk surga. Sedangkan, nah, jadi kembali kepada diri kita sendiri tidak ada manfaatnya bagi Tuhan. Wahasilu ma dzukira anna qalilul amali ma'al ma'rifah khairum min katsirul amali biduniha. Kesimpulannya adalah sesungguhnya sedikit amal yang disertai dengan ma'rifah itu lebih baik dari ketimbang banyak amal yang tidak disertai oleh ma'rifah. Fa'idha hasala lisalik ba'dal ma'rifah yang bagi lahu ayyujih ayyujiha qalbahu illa hadrati maulahu. Apabila hasil bagi salik sebahagian ma'rifah, maka seyogianya, sepatutnya, seharusnya bagi salik ini dia menghadapkan hatinya kepada hadrat Tuhannya. Jadi dia harus bertambah menghadap kepada Allah, bertambah bersemangat dalam beribadah, tambah fokus dalam mendekatkan diri kepada Allah. Liyazidahu min ma'rifati, agar Allah menambah lagi ma'rifat yang lain. Wa qurbi, dan bertambah dekat dengan Allah. Wa yuhtimmu bidzalika aktsaru min ihtimamihi bil amal zahirah. Dan seandainya murid tadi tidak mendapatkan makrifah, seharusnya dia menjadi bersedih, lebih bersedih ketimbang tidak bisanya melaksanakan amal yang zahir. Walidza kanat a'malul arifin az-zahirah qalilah fi awakhiri amrihim. Dan karena ini adalah amal orang arif yang zahir itu, amal yang zahirnya itu, amal yang zahir orang arif sedikit dalam pada akhir urusan mereka. Jadi pada tahap akhir orang arif itu amalnya memang lebih sedikit daripada tahap awal. Wa mazalu yuhibbuna illal bidayah lima fiha min kasratil anwar. Dan mereka senantiasa menyukai dalam permulaan, kepada permulaan, artinya di awal-awal perjalanan itu mereka suka banyak amal. Lima fiha min kasratil anwar, karena di dalam banyak amal tadi banyak nur. Jadi dengan banyak amal ibadah, banyak juga hasil banyaknya nur yang didatangkan Allah kepada rohani kita. Bisababin kasratul amal, dengan sebab banyaknya amal.
Jadi para jamaah dan para pemirsa, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini kalam hikmah yang kedua. Jadi di sini pengarang menjelaskan, seorang salik itu terkadang-kadang terjadi di dalam perjalanannya dalam menempuh ilmu tasawuf itu, amalnya berkurang dari yang biasa. Jadi umpamanya di awal-awal itu dia semangat beramal, sangat rajin, kemudian tiba-tiba terjadi penurunan amal. Penurunan amal ini kadang-kadang disebabkan oleh rasa bosan atau rasa malas. Jadi itu sudah manusiawi, kita ini manusia bersifat bosan. Kalau sudah terlalu sering melakukan hal yang sama tiap hari, rutinitas itu menjadi bosan. Dan akhirnya menjadi malas. Nah setelah itu murid ini merasa sedih. Kesedihan ini kadang-kadang mengakibatkan sesuatu yang lebih parah lagi, yaitu ingin meninggalkan seluruh amal. Ini kita sering terjadi juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya orang yang pernah meninggalkan sholat. Jadi karena dia sudah meninggalkan sholat 1, 2, 3 kali, jadi dia mengatakan, nah sekarang tinggalkan dulu semuanya, nanti saya akan ulang lagi dari awal dengan sempurna. Nah ini satu kesalahan. Jadi dalam ilmu usul fikih itu dikatakan, mala yudraku kulluh la yudraku kulluh. Sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan secara sempurna, maka jangan kita tinggalkan semuanya. Nah ini yang dimaksud oleh pengarang. Jangan sampai dengan menurunnya amal kita, menurunnya kuantitas amal dari yang biasa ini menyebabkan kita meninggalkan semua amal. Ini akibatnya akan menjadi lebih fatal lagi. Padahal seorang murid tadi kadang-kadang sudah mendapatkan satu jenis dari makrifah. Nah, kalau kita sudah mendapatkan satu makrifah, berarti amal ibadah kita selama ini sudah berhasil. Nah, makrifah ini harganya, nilainya lebih tinggi dari amal. Jadi tujuan pengarang adalah jangan kita bersedih kalau amal kita sedikit. Sedangkan dengan sedikit amal itu kadang-kadang Allah memberi kita sesuatu yang lain, yaitu berupa makrifah. Yang kedua faktornya adalah sakit. Nah, udah biasa kalau kita sakit, otomatis kita sudah, fisik kita kadang-kadang sudah tidak bisa lagi melaksanakan ibadah. Jadi mungkin kadang-kadang hanya bisa yang wajib. Yang sunat mungkin kadang-kadang kita tidak bisa menunaikan. Dan ini juga membuat seorang murid merasa sedih, merasa duka cita. Padahal di dalam kita sakit ini, kadang-kadang Allah memberikan makrifah kepada kita. Apa itu makrifah? Kita mengenal Allah dengan jalan zuk, dengan jalan pengalaman rohani, dengan jalan perasaan. Contoh, apabila kita sakit, kita merasakan bahwa Allah itu memang berkuasa. Ketika kita sehat walafiat, kadang-kadang kita merasa kita ini mampu. Seolah-olah kita ini tidak memerlukan Tuhan. Kita tidak merasakan kekuasaan Allah itu pada diri kita. Tapi ketika kita sakit, di sana kita merasakan bahwa Allah itu berkuasa. Bahwa kita ini lemah. Dan di sana kita mengharapkan kekuasaan Allah untuk menyembuhkan kita dari sakit. Jadi kesadaran seperti itu sudah disebut dengan makrifah. Kita mengenal Allah dengan jalan perasaan. Kita menghayati, merasakan dengan pengalaman
rohani kita bahwa hanya Allah yang berkuasa di alam ini. Hanya Allah lah yang satu-satunya sebagai fa'il atau pelaku hakiki. Nah, karena itu menurut pengarang, kalau kita sakit dan kita kurang ibadah ketika sakit itu, jangan kita merasa sedih. Jangan kita merasa duka cita. Karena pada zahirnya amal ibadah kita sedikit, tapi di saat itu Allah memberi kita sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai tinggi, yaitu ma'rifah. Jadi sebelum itu kita mengenal Allah itu bersifat berkuasa hanya melalui teoritis, secara teoritis. Bukan lagi kita merasakan Allah itu berkuasa. Tapi di saat kita sakit, di sana kita merasakan Allah itu benar-benar berkuasa. Dan kita mengharapkan, hanya mengharapkan kekuasaan Allah agar menyembuhkan kita dari sakit yang kita alami tadi. Jadi artinya adalah ini hikmah yang terjadi ketika kita sakit. Jadi sebagai seorang murid, sebagai seorang salik, atau sebagai kita sebagai muslim secara umum, kalau kita sakit, amal ibadah kita berkurang, jangan kita merasa bersedih. Karena saat kita sakit tadi, kita mendapatkan sesuatu yang lebih berharga dari Allah, yaitu berupa ma'rifah. Jadi kalau kita bandingkan dengan amal, amal ibadah itu adalah kita ingin mendekatkan diri kepada Allah. Kita proaktif dalam mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan ma'rifah adalah Allah proaktif mendekat kepada kita. Allah ingin memperkenalkan dirinya kepada kita. Nah, makanya dikatakan ma'rifah tadi lebih berharga, lebih mulia, dan lebih tinggi nilainya. Jadi kita tidak usah bersedih, tidak usah berduka cita. Setelah kita sehat, kita kembali memperbanyak amal ibadah. Agar kita lebih mendapatkan ma'rifah yang lain. Jadi dalam tasawuf itu ada, jenis ma'rifah itu ada tajalli af'al disebut, ma'rifah dalam bidang af'al, tajalli asma, tajalli sifat, dan tajalli zat. Jadi sepatutnya kita giat kembali beramal agar mendapatkan jenis-jenis ma'rifah yang lain dari Allah, dan agar kita bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mungkin itu penjelasan dari kalam hikmah pada malam hari ini. Jadi kita jangan salah paham, bukan berarti ilmu tasawuf ini membenarkan kita untuk sedikit amal, tidak. Tetapi dalam kondisi kita malas, dalam kondisi kita bad mood, dalam kondisi kita sakit, di sana kadang-kadang amal kita berkurang. Jadi itu ada hikmahnya yang kita ambil di sana, jangan membuat kita malas. Nah, ini yang diantisipasi oleh pengarang. Seperti saya katakan tadi, kadang-kadang manusia, orang beriman itu, orang muslim itu, kalau udah tinggal satu, ini akan membawa kepada meninggalkan yang lain. Nah, seperti orang Minang mengatakan, ah, sembahyanglah tinggal-tinggal aja. Jadi lah tinggal loh, ya enggak? Nah, tinggal lah dulu, saudara, nanti dimulai loh, baru balik. Itu suatu kesalahan. Jadi seharusnya yang tinggal ini yang harus kita tutupi. Bukan malah yang tinggal itu membawa kita untuk meninggalkan yang lain. Jadi para jamaah dan para pemirsa dimanapun berada, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kajian singkat ini bermanfaat bagi kita semua dan juga bagi diri kita, bagi diri saya sendiri. Insyaallah kalau umur kita panjang dipanjang Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita ketemu lagi pada minggu depan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.